Halo, Assalamualaikum. Hari ini di tempat saya panas ya cuacanya. Nah, kali ini saya akan masak bening bayam dengan sate rahasia yang membuatnya jadi tambah segar. Langsung saja yuk ditonton videonya. Itu tadi bumbu-bumbunya ya, semua saya iris. Di akhir video nanti akan saya kasih tahu ya bumbu tambahan yang membuatnya jadi tambah segar. Dan ini semua bahan-bahannya. Pertama didihkan air di panci. Setelah mendidih kita masukkan jagung, wortel dan bumbu yang sudah diiris tadi. Jika suka dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, komen, and share ya. Terima kasih. Jangan lupa masukkan garam, gula, dan penyedap. Lalu aduk rata. Untuk yang terakhir, kita masukkan sayur bayam dan tomatnya. Seorang lelaki menjaga harta ayahnya dan akan ditanya yang tentang yang dijaganya. Dan kalian semua adalah pemimpin, kalian semua adalah penjaga dan akan ditanya ini dengan rakyatnya. Siapa yang dipimpin itu akan ditanyakan. Memimpin anak akan ditanya ini tentang anak. Nah, kunci untuk membuat sayur bayam ini menjadi lebih segar itu saya pakai temu kunci ya, nama bumbunya. Jadi sayur bayamnya terasa lebih segar. Itu yang saya iris setelah bawang merah tadi ya. Kalau yang belum pernah silakan dicobain dan rasakan sendiri bedanya. Nah, sudah selesai. Sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.